nak sebab yes. Motor saya tu saya cat baru, belakang taruh tambah ni apa toilet. Hey, dia buat live ke? Otam. Yap. Johan, Teh Amy. Apa khabar? Assalamualaikum. Boy, Johan. Siapa dah agak dah. Dah tu eh bila AC tu, DC tu. Dah tu AC dah tu. Yeah, Datin, apa khabar? Wah, nak request nak lagu apa? Assalamualaikum semua. Boy, Johan. Apa khabar semua? Sempena dengan perintah kawalan pergerakan ni live lah. Boy, dia tak ada kerja ni. Dia tengok, you tengok dia punya IG tu, dia jadi bapuk tak laku tu, cak terajam. Oh, accept lah. Oh, okey, tak tahu. Cuba request lagi sekali. Aduh. Okay, so sekarang ni lelaki bini memang bodoh. Okay, okay tu. Sekejap, ada lauk ke Mak Haji? Oh, dah buat lah. Bukan ni. Bukan, kau buat ni lah Papa. Ah, ni ha, tu aku. Sekejap. Siapa cakap kita lagi bunuh bodoh? Kau dah cakap aku bodoh lah tu. Aku tak tahu. Ah, accept lah. Bye. Apa khabar Datuk? Baik, apa khabar korang? Dah naik dah beguk tu. Ah tak, memang sekarang perut naik ke tengkuk dah sekarang ni. Kenapa muka Datuk bersih sangat seclean-cleannya ni? Ah biasalah air wuduk. Korang buat apa ni? Ha? Kau buat apa? Nak bersubuh tadi? Astagfirullahaladzim. Baru nak nyanyi ni. Main piano nyanyi sama-sama. Oh, main atas piano. Dah makan candy ni. Bukan. Atas main piano. Bawah baru main. Itu dia. Tak kejap sekarang ni. Piano tu atas ke kau kat bawah? Aku tak tahu mana satu ni. Dah tua bodoh. Eh, cukurlah. Bulu ketiak dah sampai ke dagu dah aku tengok. Tok, kalau bulu ketiak ni cukur, orang ingat Ozlin nanti, Tok. Tadi kerja ni. Sebab Datuk, sepanjang perintah kawalan pergerakan ni, Datuk buat apa je? Saya ada ajar mengaji anak-anak jiran, tapi saya duduk dalam, orang duduk kat luar sebab kita tak boleh berdekatan kan. So sambil kita mengajar ngaji tu, kita jangan gelak setan. Sebab tengok dia jadi bapuk, pakai skirt jantan jahanam tak guna dekat IG. Wah, ayat-ayat macam haram jadah. Itu masalah. Dia laki bininya bahar jangan masalah. Cikgu tu pergi ambil laki dia pinjam nak pergi bila barang dapur. Sampai hari ni tak balik. Mana aku tahu. Ozlin punya komen macam siut. Tak sekarang ni. Orang cakap duduk rumah tak payahlah buka seat kereta letak dalam rumah. Kita save bajet. Ada berapa biji tu? 1, 2, 3. Kita ada 3 biji kereta. Empat set kursi kereta kita letak dalam rumah. Kita nak naik kereta baru kita letak balik. Oh, saya tak. Kita orang memang parking kereta dalam rumah. Senang. So, kita... Oh, tak, itu kena... itu macam orang gaji kita orang buat. Macam kita orang parking rumah. Kau boleh keluar tak pada live video ni? Jap. Sebab kita orang bukan apa tu. Kalau pergi dapur, kena naik Grab. Jauh. So kita standby-kan kursi-kursi, mana tahu. Peti ais betul, korang, betul. Kalau nak ambil air sejuk, kena naik lift. Peti ais, dia punya besar tu. Datuk ni? Biasa. Rano buat rumah air rosak. Rano buat rosak.
dalam rumah ada nak buat, simpan satu pergi bilik, simpan satu pergi dapur, dua macam tu. Kita memang kita well plan kan? Kita well plan kita punya rumah. Sayang, sofa roundabout tak ada roadblock Tak ada, kita ada air pancut, kita ada water fountain. Lepas tu sekarang ni kita tengah nak beli, sebab apa sekarang ni Sawi Legu pun dah tutup, kita nak beli dia punya gelongsor tu nak letak. Sebab apa jauh lah nak jalan daripada dapur ke bilik utama. Oh, beli second hand. Oh, hand biasalah. Kita orang semua buat baru. Tak. Silap. Bukan second hand. Silap. Kejap. Aku fikir je lah. Tak level lah. Sebab kita orang, roundabout rumah kita orang, kita tak roundabout kita, setiap roundabout tu ada polis jaga. Dia ada air pancut je biasa. Tak, dia air pancut tu dia pancut tinggi, dia ada 6 kaki dengan 12 kaki, tapi yang bestnya dalam tu kita ada bela ikan arwana tu dan 30 ekor. Memang saja je ni memang. Ni level Dato' Alif, biasa je ni. Baik. Kau jaga aku streka mulut korang kampung kau tahu Laki bini perangai sama je. Sebab kita orang pun ada, tak kecil je lah kolam yang dekat roundabout tu. Tapi kita boleh dolphin. Okay, kejap aku tengah fikir binatang lain kejap. Okay, hari tu. Penat nak panjat tangga, lift pun rosak. Kita beli zirafah 3 ekor, panjat tengkuk naik bilik utama. Wow. Beli zirafah. Kita orang ada bela tiger, dia yang tolong ambilkan air. Kita orang tak payah nak beli zirafah, nak panjat-panjat, tak payah. Itu tak ada apa. Air bela beruang menyerap atas lantai buat macam karpet. Nganga je gitu. Kalau dengan Dato' AC guys, dengan Zizan, kalau lawan tak pernah nampak pandai, nampak bangun. Rumah saya daripada garaj sampai ke dapur, burung helang terbang, bulu tercabut sampai kat belakang bonggil punya jauh. Bulu helang terbang. Rumah kita ada macam pavilion. Alah, kalah lah macam ni. Ada macam pavilion. So macam kadang-kadang kawan-kawan datang pilih-pilih barang lah. Tapi pavilion you tu atas tanah siapa tu? Tanah I. Serius lah? Tak. Saja nak menang. Sebab kita orang bayar tu dekat orang India. Kejap. India tu ada kena-mengena dengan aku. Dato' kerusi tu je nama apa tu? Cantik kursi, lah. Kerusi ni. Jangan buat main-main ya. Saya beli separuh dulu. Sebab bayar bulan. Bulan depan bayar dah tambah lagi separuh. Beli cash ya? Ni live eh? Cash! Cash. Maknanya murah lah. Sebab kita orang punya kursi ni, yang ni. Yang ini sahaja. Kita buat loan. Sepasal tak boleh nak bayar cash. Maka kita buat loan. Harga dia terlampau tinggi. Mahal ni. Ya. Oh ya? Yeah. Tak, kursi saya pun loan. Nak nampak mahal, buat loan. Dah lah beli separuh dulu. Tak ada. Korang masak apa hari ni? Masak apa? Macam-macam Datuk. Macam-macam. Masak semua yang sedap-sedap lah. Tengok. Masak tak best lah cerita pasal masak sebab semua orang masak. Betul. Datuk ni. Datuk punya best. Dah berapa hari dah budak Raja Maji dah sampai surau kat mana dah? Kejap. Kita tak payah detail sangat lah surau mana. Tengok Johan. Kita tak payah detail sangat. Sebab dia ada surah-surah yang lain. Saya pun kurang pasti sebab mengajar dari jauh kan. Sebab kita tak ada dekat. Cara Datuk yang mengajar yang dari jauh tu macam mana?
Saya dekat dalam rumah, diorang dekat tepi pagar je. Diorang beratur ramai-ramai, bawa mukadam dengan apa tu? Apa Rehan. Tu yang Rehan. Duduk sihajalah, sihajalah. Dato', kita pun ajar mengaji juga. Tapi sebab pagar kita jauh sangat, kita pakai mic. Saya pun jauh juga. Saya pakai WhatsApp. Nak menang juga. Nak menang juga. Aduh. Lepas tu semalam tak ada kerja. Lepas tu okay, kita kenalah membantu atau sama lain. Sekarang ni tengah lockdown, stay at home kan? Betul. Saya keluar tak luar tu, keluarlah kerja. Tolong tepuk-tepukkan nyamuk untuk jiran. Jadi jiran tak ada nyamuk dah. Makin marah lah. Hilang akal. Nampak Acik tanya. Acik tanya. Roslin, nak kat belakang tu meriah. Oh, anak kat belakang meriah. Ya, dia pakai. Acik! Dia pakai headset. Oh, Acik. Nampak Acik tanya 125 tadi. 125 punya tu bila nak ambil? Nantilah habis COVID-19 ni ambil lah, Acik. Aku dengar itu kau beli video, beli motor baru BMW. Hah? Beli motor BMW baru? Taklah, tu lama. Cap baru. Oh, cap baru. Tak ada duit sangat lah tu. Sebab saya tak beli motor, saya beli cat. Oh, biasalah. Sebab motor saya tu, saya cat baru, belakang taruh tambah ni, apa, toilet. tapi tambah sikit-sikit. Takkanlah kau. Tapi bawa motor pun nak berak datang tu. Tak. Untuk bok ni. Kalau kata, Bapak nak berhenti, No. Tak payah berhenti. Pergi lakang. Tak. Itu tak bagus. Tak handal sangat. Motor saya belakang, ada mesin jahit. Nak jahitkan leather untuk pakai kan leather. Boleh buat. So, dia sambil bawa jahit, pakai terus. Saya kita, punya kita motor kita siap ada tepi tu, siap ada macam computer table. Yes, you nak hantar email ke apa, time-time tengah ride tu, on the spot hantar. Oh, motor saya ada double decker, senang kalau kata penat, turun baring. Dia supply, dia bagi dengan tilam toto sekali, senang sebab apa, kalau sejuk kan bawa. Dengar kata Dato' tak ada motor. Macam mana pula boleh double decker eh? Baru nak beli. Eh, anak kau main game ke tengok porno belakang tu? Main game lah. Dato' ni nak tanya satu soalan. Tanyalah banyak soalan. Ini interview lah. Okay, interview ke, macam aku penting, macam aku penting VIP yang kau nak tanya aku macam-macam. Okay. Yes. Berkenaan dengan anak saya yang pergi ngaji dekat rumah Dato' yang daripada luar tu. Anak kita ada mengaji, ada datang juga. Mengaji, okay? Alhamdulillah ada. Komplain lah. Yuran semakin naik tapi jarak pembelajaran semakin jauh lah. Kita tengok dengan cetek pemikiran ni macam mana. Kadang-kadang kadar pemikiran ni kita kena fikir. Kadang bila lambat menerima tu, dia ulangannya tu banyak. Kita kena faham bila fardu ain tu tidak dibelajar dengan betul-betul, jadi dia punya tasawuf. Tasawuf ke tasawuf? Aduh. Tak apa, kita yang risau internet free. So, Dato, apa kata kalau kita conversation kita more intelligent. Yes, nampak yes, pandai. Yes. Yeah? Yes, okay. Yes. What do you think? Muka what, nampak bodoh dah ni. What do you think about country now to other people when they are disturbed and to everyone is coming to a circulation when the is circulation of the something to do it better for everyone. What do you think? Yes, I understand. When we have diabetes, sometimes in the understanding of the globally, we understand theoretically. Wow! Can you
Can you repeat the word? Can you repeat the word? Don't ask two times because the sound might be different. So, as we know, the allegation of the tremendous subsidiary company. Puji minggak betul. Yeah, continue, Dato. We are live on CNN. Spectacularly, the Uranus of the chromosome is the absorbent of Tropicana Corona is subsequently is changing back. Maknanya sure tak sure lah tu ya. Dia in between of conversation, the apostrophe fee. Yes. And note down. Okay, about the, what do you say about lockdown? They're different another to be some ammunition to be a, okay. To be a conversation to be in yes. this world. You have to lock down and padlock. That's mean another things. But the question is, where is it now? Okay, can you repeat your question? Okay, what do you think about the Homo sapien collaboration between the two rivers of life and internally we underscore? Correct. No, that is a question. Firstly, thank you for the question. Very good question. To be another just a year planning for the submission to be another submarine to get together. It's a collaboration to be a something new in together. And people will make know there's another world to be a submission to be community communication. That's something new in the lockdown. Yes. I feel the same. I feel the same. So, kita nak tanya Datuk, apa yang Datuk buat sepanjang kawalan pergerakan dekat rumah? Okay, ini nak cakap tu serang ni. Sabar-sabar, kita kelakar-kelakar juga, manulah kan. Tapi for the first time, ada hikmahnya ada lockdown COVID ni. First time, dah bertahun-tahun kita kerja. Macam kau pun kerja pagi, berapa tahun kita nak kerja radio pagi every year, every day. Time ni lah dapat dengan betul-betul dengan anak betul-betul. Maksudnya makan sekali, makan tengah hari, makan malam sekali, dapat semayang berjemaah sekali. Jarang-jarang, kadang-kadang, yelah kita hati kadang bila ada kat rumah, bila Sabtu Ahad je kadang-kadang kita sibuk dengan show. Benar. Bukan macam kau banyak duit. Tetapi macam kita ni macam yang kerja-kerja tanpa kontrak. Ozi, kau jangan terkejut sangat sebab aku tahu handbag kau berapa banyak. So, but then lepas itu, kita ini banyak takut, meluah. Takut yang tengok ni semua kecam. Tak, kita okay, dapat banyak luang masa dengan family. Betul. Macam ni kita nak mana? Ni first time ni aku buat ni live dengan kau ni, mana pernah dulu kita kawan 20 tahun. Kau tak pernah ingat aku nak live dengan aku. Itu pun aku request banyak tadi. Why? Kami bodoh tu. Aku pun baru belajar tadi. Bini ajar. Eh, habis korang buat apa? Korang macam mana lockdown? Ozlin, Johan, apa korang buat? Banyak. Johan ambil alih lah. Sekarang ni Alhamdulillah kira macam sebab Dato' every time kalau saya shooting selalu pukul 5 pagi saya akan bangun. Setiap hari without fail 5 pagi bangun, so 5:30 Johan keluar. So saya dah siap buat breakfast untuk bekal Johan ke, bekal sekolah anak lain, yang makan lain tau. Breakfast makan lain, bekal lain. Lepas tu bila untuk tengah hari lain. Then call time saya pukul 8 pagi ataupun 9 pagi. Anak semua dah hilang, dah pergi sekolah, dan baru saya keluar. Malam balik. So kadang-kadang nak tidur dengan anak tu susah. So this time lah baru rasa macam ni lah, mama. Yes. Betul sama. Kalau saya pergi, saya keluar 5:30 pagi. So bila saya balik pukul 11 macam tu, anak dah tak ada, dah seorang pun tak ada kat rumah.
tinggal mate je. Mate pun kadang-kadang kalau dia buang, saya terus terajang je sebab saya penat nak tidur balik kan. Ya, betul lah. Betul, betul. Saya sokong tu. Kan, kalau saya shooting, maknanya saya terus nap sekejap, pergi shooting. Lepas tu malam baru balik. Memang tak jumpa anak lah. So, yes, betul. Sekarang lockdown ni, saya masih lagi bekerja setiap pagi. Oh, iya ke? Saya masih. Sebab kita orang antara frontliner kan. Oh, Johan diantara. Habis aku tak, habis tu maksudnya kau pakai baju plastik jugalah. Tak, tu sebab kita minimiskan kita punya pekerja dekat Astro. Oh. So radio je yang ada yang masih jalan. Okey, kau orang boleh keluar tinggal anak kau orang aje. Okey, kau orang boleh keluar anak kau orang tinggal. Hello. Hai. Ada dia ni. So bila sekarang ni balik, diorang sambut saya, penat-penat hilang. Yes. So kita main sama-sama, masak sama-sama. Hampir berak sama-sama tapi dibantutkan oleh Azlin lah kan. Tak memang sama. Samalah. Kak Amy pun sama juga. Dia selalu rumah pagi, every time bangun pukul 5, 5:30. Lepas tu siapkan anak pergi sekolah pun semua. Lepas tu kita pergi kerja kan. Bila dah balik, anak dah nak tidur dan sebagainya. So kita dalam 3-4 jam je dengan anak. Kali ni betul-betul dengan anak bersiap main game lah, boleh gua-gua macam-macam. Seronok juga. Betul. Kan? Luar tengok Datuk dengan anak-anak semua macam seronok Inilah sebab korang memang, kan? Korang memang selalu, hello! Hai! Hai! Kenapa muka dia sama macam dengan yang tadi lah? Tadi adik dia. Oh, rambut dia lain eh? Bye-bye. 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 Dah kena dai. Okay guys, you go play outside. Go. Okay lah, ni. Stay at home, stay safe. Jaga anak bini, Johan, Azlin. Alright. Thank you, Datuk. Hopefully so we can kita lalui benda ni dengan baik. Lepas tu kita boleh keluar-keluar lepak-lepak balik apa dia semua. All the best you. Masih ni lah bau rasa semua. Terindu kawan-kawan. Baulah yes, rasa sebenarnya bukan family saja penting dalam hidup kita. Kawan-kawan dan juga orang sekeliling kita juga penting. Baru kita rasa yes, macam bila orang Grab hantar barang, barulah kita rasa macam tengok dia tak pakai glove ke apa. Kita macam saya ada glove, saya ada mask. Bagi masa tu kan, tak kira India, Cina, Melayu. Itu you bagi glove, saya siap bagi tangan potong sebab saya ada beli dekat Batu Kip dulu sebelum lockdown. Tangan-tangan potong, harga murah lah, dia cakap beli 4 dapat 3. So diorang datang, saya bagi tangan baru. Mana yang Grab yang bukan nak apa lah, cakap apa lah ni, cerita sikit-sikit lah. Mana yang Grab datang naik motor tu, saya bagi motor lagi sebiji untuk dia balik. Oh. So saya datang, saya suruh mana yang Grab naik motor, saya suruh dia balik. Simpan barang dia, datang naik Grab, ambil motor saya, buat balik sekali. Saya lain sikit. Boleh jual datang hantar barang Grab pun bodoh semua tu. Saya tak bagi motor, saya tak bagi apa. Saya bagi jalan raya baru supaya senang orang nak balik ke rumah. Dah baguslah. Datuk yang pakai penutup mulut yang mana satu eh? Dia ada cup A, cup C. Patutnya. saya tak pakai cup. Saya memang tak suka pakai sebab tutup mulut. Saya baringkan datin, ikat dekat muka. Maknanya pakai yang datin terus lah. Berlapis terus sekejap. Saya taruh Azlin dekat bahu, ikat dia. Rasanya kitanya bincang ni dah jauh sangat. Aku dah gelak, dah tercekik kakak sendiri. So thank you Datuk. Thank you guys. Stay safe brother, sister. Salam semua. Okay. Stay safe brother. Semua okay, salam. Waalaikumsalam. Peace guys. Peace. Peace. Assalamualaikum. Macam mana nak tutup ni? Aku tak sekejap. Tekan apa tutup ni? Oh, nak tutup ke? Kita orang campak je handphone kalau dah habis live. Kita beli baru. Okay kejap. Ada lagi, campak ada lagi. Campak. Tekan N kan? Tekan apa ni? N. Tapi N tu Bini Aceh. N Bini Aceh. Yang kau nak tekan dia buat apa? Apa kerja dah tekan Bini Aceh pula nak habis? Boleh tak? Ha?
Rasanya kita macam gini je sampai besok kot. Kita cakap sampai bateri habis lah. Sampai bateri habis. Kasih lepas bateri habis. Patut tekan dekat atas. Nampak tak ada end? Mana ada end? Jangan, itu saya cakap jangan online dan jangan live dengan orang tua. Itulah dia yang masuk. You yang accept dia buat apa? Saya tak accept dia. Eh, hey, aku ada sini lagi lah. Setan. Okay, salam. Aduh.